Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakalan main game Dead by Daylight ya. Jadi kalau teman-teman yang suka main game peta umpet dan horor boleh main game ini. Ini mana kita cari langsung cari pembunuhnya ya teman-teman. Kita bisa ngerjain pembunuhnya sih sebenarnya teman-teman. Ini di sini kita ada 4 ya, 4 survivor sama 1 pembunuh. Saya main yang versi mobile ya teman-teman, agak nge-lag ini karena sekalian saya nge-record gambar itu dia pembunuhnya. Biasanya orang ngehindarin pembunuh ya, cuman kali ini saya malah ngejar pembunuh. Yuk ngeleknya. Oke. Wait, dia bisa ngelempar ya? Mana dia? Mana dia? Loh. Cabut dulu ah. Pembunuhnya agak keren nih. Tapi saya nggak ada apa ya, medkit ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa berobat. Oke, kita benerin dulu si jetset. Jadi di game ini kita harus benerin 4 jetset ya teman-teman. Ini saya obatin dulu, bro. Jadi kita harus bukan ngebenerin 4, tapi ngebenerin 5 jetset. Jadi kalau jetsetnya udah benar, kita bakalan buka gerbang. Jadi di game ini kita harus kejar-kejaran ya, sama si pembunuh atau enggak si monster atau enggak si hantunya. Seru sih teman-teman, kalau teman-teman suka main game horror, mendebarkan, game ini cocok sih untuk teman-teman. Jadi kalau kita tahu monster atau pembunuhnya dekat sama kita, ini dari jantung ya, kalau jantungnya berdebar-debar ada suara. Oke, mana kok rasanya ada monster ya, bukan monster, namanya di sini pembunuh ya atau enggak killer. Lah meledak dia. Jadi ini ada waktunya teman-teman, pada saat teman-teman nge-repair si generator atau jetset di sini, teman-teman harus ikutin tap-tapnya. Dia ada posisinya teman-teman, harus tap. Isi kawan nih, si goblok si kawan nih. Ini ada teman kita yang lagi sekarat. Eh, cabut ah. Kita harus coba kita tolong dulu kawan kita, satu lagi digantung. Jadi kalau kita ketangkap sama si killer, wait. Oke, hehehe. Mana dia? Masih dikejar. Mana dia? Masih dikejar, nge-lag ya teman-teman. Nge-lag banget karena sekalian nge-record. Nggak dikejar lagi. Mana killernya? Yang penting teman kita satu udah survive ya. Ada teman saya, teman kita ngebantuin untuk ngelepas gantungan dia, kasihan itu teman-teman. Kalau digantung tuh sakit loh. Digantung kayak daging kita, bayangin aja. Oke, kita nge-repair dulu. Game ini cukup berat ya teman-teman. Saya kebetulan pakai handphone Note 9 ya, Samsung Note 9. Dan untuk spek sekarang sih udah kalah ya. Ya, kalau teman-teman yang pakai iPhone atau handphone-handphone canggih ROG mungkin mulus main game ini. Lah, kok meledak? Ada si kawan di belakangnya. Oh enggak, gimana sih ini? Oh iya, ada di belakang, ada satu lagi si kawan. Si kawan yang ini dari tadi yang ngerusak-ngerusain si Jesse terus. Cuman ngetek-ngetek gini aja dia nggak bisa. Oke, ada satu teman kita digantung di sana. Jadi kita nggak boleh dua kali digantung ya teman-teman. Dan pun digantung nggak boleh terlalu lama juga. Oke.
saya udah ada punya beberapa skill ya. Jadi kalau kita misalnya levelnya ada tinggi, kita bakalan punya level untuk salah satu contohnya ini saya bisa melihat ya. Melewati, aduh ini masih belum kebuka. Healernya masih di sana. Oke, dia ngejar kawan kita ya. Lah ketutup. Unhook. Jadi kita bisa lepas ya teman kita dari gantungan itu. Ih, cabut dulu bentar si kawan kemana dia? Sini saya mau. Sini saya mau. Oke. Sini tuh kawan, sini kawan. Sini biar saya heal dulu. Dia. Teman kita belum ada yang mati semua ya. Mars film-film 09 sama Kirus. Saya belum kena gantung sama sekali ya teman-teman. Jadi saya masih kesempatan saya untuk survive masih tinggi. Satu generator lagi. Harusnya kita menang ini. Satu generator lagi. Oh, di belakang saya dia. Dia sedang mengejar saya. Enggak, dia ngejar teman saya di dalamnya. Ini nampaknya resolusinya harus saya turunin lagi karena agak nge-lag karena sekalian record. Oh, waduh, teman kita di bawah. Itu di markasnya si apa ya? Waduh, dia digantung di markas. Agak repot nih. Oh, malah aku kesana pula. Alah, malah kesana dulu. Aku harus berontak, harus banyak gerak. Ya, aku digantung di bawah dong, cu. Kalau digantung di bawah agak sulit. Aduh. Kita bisa try to escape sih, tapi 4% ya kesempatannya. Ya elah. Ya elah, 4 biji semua kena. Aduh, udah kalah kita bro. Berempat kalah semua. Oh, senang banget ya. Gantung sate dia 4 biji. Udah, mati kita semua. Kita kalah. Killer menang. Jadi kalau kita berhasil menghidupin generator semua, teman-teman kita bisa buka gate-nya atau gerbangnya. Jadi gerbangnya untuk keluar dari permainannya si killer ini, teman-teman. Ya, kalah kita. Oke, nanti kita sambung ke match selanjutnya ya, teman-teman. Oke, jadi sambung nih match selanjutnya ya. Jadi saya udah turunin resolusinya, teman-teman. Tapi FPS-nya saya tambah, jadi biar nggak ngelag-ngelag banget. Jadi enak mainnya, teman-teman. Jadi sebenarnya Dead by Daylight ini udah game lama ya. Ada versi PC-nya, sebenarnya dari asalnya dari versi PC. Awal-awal perilisan yang mobile ini nggak ada di Play Store ya teman-teman, karena terlalu sadis teman-teman. Kita lihat teman kita sedang digantung. Oke, di sana nggak apa-apa, kita nge-repair si jetsetnya dulu. Kita nge-repair sebentar ya. Oke. Bentar, kita selamatin dulu teman kita. Kasihan dia. Dimana? Di sana killernya. Oke, kita lepasin dulu. Killernya nggak ada. Cabut, cok. Baju merah. Sebenarnya ada medkit. Saya lupa bawa medkitnya, teman-teman. Oke.
kita dapat poin ya. Mana nih killernya nih? Saya udah nggak tahan nih. Kalau di map ini kurang enak ya teman-teman buat ngerjain si killer ya. Kalau mau dibilang enak, oke okay. Di sana, wih, wah killernya bisa ngelempar-lempar nih. Killer apa nama ini? Oke, mana dia? Oh boy, mak, ya gue dilempar-lempar. Oke, okay. Walah malah nge-lag ya. Kita masuk lagi ke rumah nanti. Oke, gila. Oh, jangan kena. Alah nge-lag dia. Ini nge-lag malah nyangkut aku di sini nyangkut. Aduh. Gak bisa main versi ini. Gak bisa dimainin, saya dibawa ke gudang bawah. Nge-lag dong, sambil direcord nge-lag. Aduh, kalau di bawah agak susah nih kalau di bawah. Karena teman-temanku harus ke bawah nolongin saya. Ayah. Biasa saya lincah, teman-teman. Tapi nge-lag banget loh saat ada monsternya. Apalagi kebetulan saya lagi nge-record ya, atau nanti resolusi dari recordnya saya turunin aja ya. Apaan tadi tuh? Saya nggak sempat baca. Mana sih teman-teman? Need help, quick, quickly, cepet. Di sana dua nyelesain jet set. Satu lagi dikejar sama si monster. Oke, mereka datang mau nyelamatin saya. Ayolah, oke. Dua malah turun. Wah, baik sekali kalian. Ini si merah, yang baju merah ini yang tadi saya tolong. Oke, cabutlah, jangan di sini terus. Di sini bahaya banget sih. Aduh, killernya di sana. Killernya belakang kita dong, cuk. Aduh, saya nyangkut di meja, cuk. Aduh, nyangkut lagi. Nyangkut. Nyangkut terus. Kawan kita ini, saya harusnya bisa lewat tadi. Aduh, dua kali digantung mati ini. Langsung begini kan harus cepet nih. Oh, ih, si kawan pinter si kawan kita satu ini. Dia sembunyinya di kotak. Dia sembunyi dong. Woi, mak, cabut. Why? Temen kita yang tolong kita malah nyangkut. Malah dinyangkutin. Saya harus cari pertolongan dulu sama kawan. Wis, digantung dong dia. Jet set pun generator masih dua lagi. Ini nggak digantung di bawah ya. Oke. Si killernya lagi di dalam rumah. Wih, ketahuan tempat diri saya nih. Kurang enak manuvernya, kena nge-lag. Kalau misalnya monsternya udah deket, mana dia? Tidak kena, gak enak di sini. Enaknya di ada perumahan ya teman-teman, yang ada pagar putihnya itu enak banget buat ngerjain killer teman-teman. Masih dikejar. Ayo. Aduh, kenapa dilempar? Killernya lempar. Killer kamu jelek sekali, killer.
Aduh, digantung udah mati nih. Jir. Versi mobile. Nge-lagnya bukan main. Tapi enggak apa-apa ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmatin konten kali ini ya. Jadi gambarnya jelek amat. Oke lah teman-teman. Saya cuma poin dapat 6.690. Gak apa-apa lah, kalau game ini kan mainan seru-seruan aja. Jadi mungkin nanti saya bakalan punya HP lebih mahal ya, mudah-mudahan teman-teman. Saya masih cuma pakai Samsung Galaxy Note 9 ya. Ini HP udah umurnya 4 tahun. 4 tahun lebih malah. Pelisan pertama kan tahun 2018 ya. Jadi saya males sih sebenarnya teman-teman ganti-ganti HP. Saya bukan orang yang tipenya boros. Kalau nggak penting ya nggak usah saya ganti. Untuk main game sebenarnya masih oke sih ini handphone. Biasanya pun saya bisa pakai resolusi yang tinggi. Cuman kan kalau kita sambil nge-record video ya, nge-record gambar, dia bakalan nge-lag banget. Ini bisa ngambil skill ya. Dia importnya adalah udahlah. Jadi kita ambil aja karena yang biru pasti lebih cakep ya skillnya. Oke, kita coba. Kita bukan kita. Saya kasih lihat ya teman-teman. Kalau grafisnya kita tinggiin banget semua, ultra. Oke. Oke. Alah, di reloading lagi nih. Kita lihat ya. Setelah reload gimana? Ini kalau diturunin grafisnya dia nggak usah reload, tapi kalau dinaikkan grafisnya, apalagi ultra, dia harus di reload. Sebenarnya game ini lancar kalau tanpa recordnya. Saya masih harus mikirin gimana caranya nge-record video ya. Aplikasinya kan jadi dua aplikasi yang berjalan ya di latar belakang. Jadi saya harus mikirin caranya supaya saya bisa main game ini tetap lancar, tetap bagus, dan tetap bisa nge-record. Atau mungkin nanti saya bakalan turunin hasilnya recordnya, karena recordnya saya ambil yang 4K, yang 4K sih 1080 ya. Kita lihat grafisnya yang ultra itu gimana. Soalnya biasa kan nggak akan se-nge-lag itu ya kalau misalnya kita lagi dikejar sama si killer. Cuman tadi itu benar-benar nge-lag ya, jadi nabrak-nabrak tembok, nabrak kursi, semua kita tabrak. Lama ya, karena dia naikin grafisnya ya. Kita langsung skip aja ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi setelah kita optimizing grafisnya jadi yang paling tinggi ya seperti ini teman-teman. Gambarnya sih bagus ya. Ini kita sebenarnya bisa pilih-pilih karakter juga teman-teman. Tapi kalau karakter yang bagus ini yang agak unik-unik harus beli ya teman-teman. Dan game ini juga ada battle-battle pass-nya gitu lah, ala-ala begitulah teman-teman. Ini saya udah turunin grafis dari saya udah turunin grafisnya, grafis saat rekaman. Jadi mudah-mudahan nggak nge-lag lagi ya. Tapi nggak tahu sih hasil rekamannya bagus apa enggak. Saya turunin jadi 480. Oke lah teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subs ya, di subscribe kalau teman-teman terhibur ya. Oke ya teman-teman, thank you, dadah.